أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Ukhuwah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian Riyadhus Salihin. Kita akan mengambil ayat pada surah An-Nisa ayat 36. Silakan koreknya disiapkan. Disiapkan terjemahannya supaya sambung. An-Nisa ayat 36 dengan tema memahami makna ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, semoga Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapa, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan memandang kepada takdir. Allah berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Wabidhil qurba, dan dengan sanak kerabat. Wal yatama, dengan anak-anak yatim. Wal masakini, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jari dhil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang agak jauh. Wassahibi bil jambi, dan teman dekat. Wabnis sabil, dan anak-anak jalanan.
ibnu sabil, wama malakat aymanukum, dan budak-budak kalian. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai barang siapa yang berlagak sombong lagi membanggakan diri. Pada ayat ini para jamaah, Allah menunjukkan banyak kebaikan kepada kita, dan inilah ajaran Islam. Pertama, Allah memerintahkan kepada kita jangan sampai Allah memerintahkan kepada kita agar kita menyembah hanya kepada Allah, dan jangan sampai berbuat kesyirikan. Lalu apa setelah itu para jamaah? Setelah Allah menyuruh kepada kita sembahlah Allah langsung tanpa ada sekat, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua, berbakti kepada orang tua itu kewajibannya adalah setelah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan kedua orang tua pada anak-anaknya. Semoga Allah menjadikan kita mampu berbuat baik kepada orang tua kita. Amin. Dan selanjutnya Allah menyuruh setelah menyembah kepada dirinya, menyuruh kepada berbuat baik kepada orang tua, menyuruh kepada berbuat baik kepada sanak kerabat, menyuruh berbuat baik kepada para yatim, para miskin, berbuat baik kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari Ibnu Sabil dan para budak-budak. Sungguh luar biasa. Inilah cabang-cabang kebaikan yang perlu kita perhatikan. Cabang-cabang kebaikan yang memerlukan perhatian dari kita. Apalagi Allah menyebutkannya setelah sembahlah aku. Sembahlah aku. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada tetangga, kepada sanak kerabat, saudara-saudara, family. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Berbuat baiklah kepada para miskin, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat. Berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh. Berbuat baiklah kepada teman dekat, kepada teman-teman kita. Kepada Ibnu Sabil yang ke-8. Ibnu Sabil artinya orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Yang ke-9 dan budak-budak kalian. Subhanallah para jamaah, 9 jalur kebaikan yang Allah tunjukkan pada surah An-Nisa ini ayat 36. Pada surah An-Nisa ayat 36 ada 9 kebaikan, jalur-jalur kebaikan yang Allah perintahkan, dan Allah firmankan setelah apa? Setelah sembahlah aku, kata Allah. Sembahlah aku, kemudian Allah menyebutkan 9 pos kebaikan ini. Semoga kita bisa menjalankannya para jemaah. Yang ke-10, Allah memberikan warning kepada kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai barang siapa yang berlagak sombong lagi membanggakan diri. Inilah Islam. Berarti Islam itu benar-benar agama damai. Agama damai. Agama sejuk. Agama penolong. Mengentas kemiskinan. Dan melarang membanggakan diri. Melarang menyombongkan diri. Ini Islam. Pada malam ini para jamaah, kita akan mengambil bagian dari ayat ini, yaitu pada bagian yang pertama Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan dengannya sesuatu apapun.
Ini perintah bahwa dalam ibadah kepada Allah tidak boleh ada siapapun dia yang bersekutu dengannya. Jadi ini penting. Pada saat kita beribadah, jangan ada dari makhluk ini, mulai dari arasnya sampai kepada buminya, malaikatnya, jinnya, manusianya, hewannya, jangan ada yang diikut sertakan ketika kita beribadah. Jangan ada di antara mereka yang kita sertakan sujud kepada Allah. Jangan. Itu namanya syirik. Dan ini kenapa? Karena ibadah itu hanya milik Allah semata. Maksud daripada ayat ini, ay akhlisu lahu al-ibadata. Ikhlaskanlah hanya kepadanya ibadah itu. Ibadah tidak boleh serampangan. Ibadah tidak boleh sembarangan. Ibadah tidak boleh comot sana, comot sini. Ibadah tidak boleh apa kata orang. Ibadah tidak boleh terjadi padanya perbuatan bid'ah, sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenapa para jemaah? Ini penting. Karena ibadah kita itu kita maksudkan adalah hadir di hadapan Allah, menyembah Allah. Menyembah Allah kok sembarangan? Menyembah Allah kok asal, asal comot, asal semangat? Jangan. Semangat memang diperlukan, tapi jangan asal semangat. Ibadah kepada Allah diperlukan adalah, yang diperlukan adalah kesesuaiannya ibadah yang kita lakukan dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memantapkan hal itu, mari kita pelajari tentang kata ibadah. Kata ibadah berasal dari kalimat abada ya'budu ibadatan. Abada ya'budu ibadatan, ibadah. Yang maknanya silakan dicari di kamus, yaitu menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri. Itulah makna ibadah. Di dalam kamus dikatakan al-ibadatu at-tazallulu wal-khudu. Makna daripada ibadah adalah at-tazallul, menghinakan diri. Al-khudu, merendahkan diri. Kau menghinakan diri. Sampai-sampai dahi ini bagi manusia adalah mahkota para jemaah, kehormatan. Tidak sembuh sembarang orang nyentuh, pasti kita akan menolaknya. Karena menyentuh sembarangan bagi kita adalah penghinaan. Ini adalah mahkota, kemuliaan manusia ada di dahinya. Lantas oleh Allah disuruh sujud, sentuhkan ke tanah. Ini kenapa? Karena ibadah itu maqam tazallul, merendahkan diri, menghinakan diri. Sehingga sujud kita itu adalah lambang hinanya diri kita, lambang rendahnya diri kita. Itulah makna ibadah. Karena itulah maka ibadah itu tidak pantas diberikan kepada siapapun di alam semesta ini. Diberikan kepada malaikat tidak pantas, karena malaikat sama dengan kita, makhluk diciptakan oleh Allah. Tidak pantas malaikat menerima sujud kita, ibadah kita, tidak pantas. Kenapa? Mereka adalah makhluk sama dengan kita. Para nabi, para rasul tidak pantas menerima ibadah kita. Kenapa? Mereka juga makhluk. Para kiai, para ustaz tidak pantas menerima ibadah kita. Mereka juga makhluk. Manusia, siapapun dia,
kelasnya apapun dia, tidak ada yang pantas menerima ibadah kita, apalagi yang di bawah manusia, apalagi yang derajatnya di bawah manusia. Contoh, manusia nyembah batu, nyembah berhala, ini ada batu, kemudian batu itu dipecah, kemudian dielus-elus begini dengan dipahat-pahat, dibikinkan kepala-kepalaan, dibikinkan hidung-hidungan, mata-mataan begitu, terus tangannya begini, lantas setelah jadi disembah. Batu ini berarti di bawah kelas manusia. Nyembah kuburan tua, ini kuburannya Mbah Wali ini. Kuburan tua, seumur 1000 tahun lah namanya. Karena dimimpikan ini dan itu, lantas disembah. Nyembah kuburan tua, nyembah keris, nyembah batu, nyembah gunung, apalagi di bawah manusia tidak punya akal. Ada juga manusia nyembah ekor sapi, ada sapi lewat, oh dewa, disembah dewa, kalau nyeletong, waduh nyeletongnya itu emas itu sudah ambil ini ada berkahnya ini. Manusia nyembah sapi, otaknya non aktif. Seorang profesor doktor, Tuhannya, dewanya, sapi. Ada sapi kemudian disembah. Ini artinya otaknya non-aktif. Gak aktif saat itu. Gak aktif gimana? Gendeng. Nah ini para jemaah, ibadah yang maknanya seperti itu, maknanya at-tazallul wal khudu, menghinakan diri, merendahkan diri. Karena itulah tidak pantas hal yang seperti ini kecuali untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibadah itu hanya milik Allah. Jangan diberikan kepada siapapun. Kalau diberikan kepada siapapun, pasti Allah akan siksa. Suatu ketika Nabi ketemu berboncengan dengan Mu'adz bin Jabal sambil berkata yang maknanya atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqullahi 'alal ibadi, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan hak para hamba atas Allah? Kemudian dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan rasulnya yang maha tahu. Qala, kemudian Nabi menjawab, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah agar para hamba ini menyembah kepadanya dan tidak melakukan persekutuan dalam sesembahan kepadanya. Kemudian wa idza fa'alu dzalika, apabila para hamba ini sudah melakukan hal itu, fa haqqun 'alaihi an la yu'adzibahu. Apabila manusia sudah melakukan hal itu, sudah memberikan hak Allah dengan penuh, yaitu menyembah kepadanya sesuai dengan yang disyariatkan dan tidak ada sekutu dalam sesembahan itu kepadanya, maka hak manusia adalah Allah tidak akan menyiksa mereka. Itulah hak Allah dan hak para hamba. Aukamakola. Jadi di sini jelas hak Allah dari kita apa? Sembahlah dia, agar Allah itu disembah. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, surah ke-51, surah Az-Zariyat ayat 56, apa artinya? Surah ke-51 ayat ke-56, baca artinya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Allah berfirman, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Jadi kita ini para jamaah diciptakan oleh Allah di muka bumi bukan untuk sekedar hidup, bukan. Salah itu, persepsi yang salah itu. Yang penting happy, yang penting kerja. Kan banyak orang Jawa itu yang ngomong, yang penting kerja. Betul, kerja itu diperintah.
Tapi ada yang lebih urgent lagi dari itu, yaitu perintah beribadah kepada Allah. Allah tidaklah menciptakan kita di muka bumi ini kecuali agar kita beribadah kepada Allah. Jadi karena itulah ibadah itu tidak boleh kita berikan pada siapapun. Tidak ada seorang manusia pun yang berhak ibadah kita, mendapatkan ibadah kita. Tidak ada yang berhak. Podo menungso nih kok. Nah, ya kan? Podo menungso nih. Tidak ada Yesus, tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada siapapun yang boleh kita ibadahi. Yesus makhluk, diciptakan oleh Allah. Kun fayakun. Banyak orang nyembah Yesus itu otaknya non aktif. Kalau otaknya sehat, mesti dia akan berpikir, siapa yang menciptakan Yesus? Nah, di sini akan berpikir, siapa yang menciptakan Yesus? Dialah yang disembah. Akan berpikir pula, siapa yang menurunkan Injil kepada Yesus? Kenapa yang menurunkan Injil yang enggak yang apa namanya? Kenapa kok enggak nyembah kepada yang menurunkan Injil gitu loh? Nabi Isa, Yesus diciptakan oleh Allah. Kenapa tidak menyembah yang menciptakan Yesus? Kemudian Yesus diangkat jadi rasul dan diberi Alkitab, yakni Injil. Kenapa tidak menyembah yang menurunkan Injil? Ini akal sehat. Gak berpikir mereka. Pikirannya pendek sekali. Lebih pendek dari sentimeter. Pendek sekali. Wah, Yesus karena tidak punya bapak langsung ini Tuhan. Itu otaknya pendek. Gak berfungsi otaknya. Mestinya siapa? Sembahlah yang menciptakan Yesus. Sembahlah yang menurunkan Injil. Sembahlah yang mengutus Nabi Musa. Sembahlah yang mengutus, yang menurunkan Taurat. Sembahlah yang mengutus Nabi Daud. Sembahlah yang menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Sembahlah Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Ini akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan pelajari al-ibadah secara bahasa. Al-ibadah secara bahasa maknanya adalah adz-dzunnu wal khudu'u. Menghinakan diri dan merendahkan diri, itulah ibadah. Makanya orang Arab menamakan jalan umum ini, jalan umum yang kita lewati bersama setiap hari, dinamakan tariqun mu'abbadun. Ay tariqun dhallalathul aqdamu biwaqiha. Yaitu jalan yang selalu diinjek-injek, direndahkan oleh kaki-kaki manusia. Di mana setiap saat manusia lewat berlalu-lalang di situ. Maka jalan ini disebutkan tariqun mu'abbadun. Jalan yang direndahkan, dihinakan. Karena setiap saat yuti'uha al-aqdam. Diinjek-injek oleh kaki. Rendah. Itulah makna dasar daripada al-ibadah. Secara bahasa saja para jamaah, kita belum membahas secara syariat. Secara bahasa saja, ibadah itu tidak ada yang berhak dari alam semesta ini. Tidak ada. Karena semuanya makhluk, diciptakan. Sesuatu yang diciptakan ini kan kayak kleini gitu loh. Lantas susut, nah ini kan gak pantas. Kan gak pantas. Nah, gak pantas para jemaah. Ini makhluk. Hina versus hina. Manusianya hina, yang disembah hina. Hina versus hina. Gak tepat. Makhluk versus makhluk. Gak tepat. Secara bahasa saja ini diberikan kepada makhluk ini gak cocok sudah ibadah itu. Karena intinya dalam ibadah itu menghinakan diri. Yang pantas di mana? Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ibadatu fi syar'i.
sekarang mengarah kepada ibadah secara syariat. Lebih tajam lagi nanti. Lebih tajam lagi para jemaah. Artinya kalau ngaji ke saya, jangan ada yang marah lo ya. Pokoknya lek ngaji nang Ridwan kate marah-marah golek-golek perkara, kale barokah. Ya, karena saya itu memang enggak bisaan. A T P. Sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah harus itu. Bapak-bapak yang ngaji harus legowo ya. Benar-benar memang datang untuk mencari ilmu. Adapun ibadah secara syariat, fahiya kama arrafaha ulama'una minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun ibadah secara syariat adalah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah itu adalah sebutan yang sifatnya umum, meliputi bagi apa? Bagi apa saja yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi olehnya. Minal a'mali, dari perbuatan-perbuatan kita. Wal aqwali, perkataan-perkataan kita. Adh-dhahirati, yang nampak. Wal batinati, yang batin. Itulah ibadah. Sebutan yang sifatnya umum tapi terbatas kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Berarti kan enggak sembarangan. Enggak sembarangan menciptakan ritual-ritual. Kan ritual itu kan ibadah, betul enggak kira-kira? Ritual, doa, yakin, keyakinan, masuk ibadah enggak? Ibadah enggak sembarangan dalam Islam. Harus meliputi apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah. Dari perbuatan-perbuatan kita, dari perkataan-perkataan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka dari kesimpulan ini, dari definisi ini, dapat dikatakan fal ibadatu hiya fi'lu ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dari definisi tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghendaki bahwasanya ibadah itu adalah melakukan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Fi'lu ma syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau melakukan sesuatu yang Allah tidak mensyariatkannya, maka batil. Batil. Tidak diterima. Tidak sampai ke hadapan Allah. Karena ibadah yang kita lakukan itu para jamaah, apapun, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, ada malaikat khusus yang bertugas untuk itu. Namanya malaikat hafazah. Setiap kita melakukan ibadah, ditangkap oleh malaikat hafazah, dibawa untuk dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tentang proses diterimanya amal. Malaikat hafazah membawa amal seseorang, kemudian mengetuk langit. Diketuk langit dengan ucapan salam. Maka malaikat penjaga langit yang pertama bertanya, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Malaikat hafazah." "Ada perintah?" "Iya." Lantas ditanya, "Membawa amalnya siapa?" "Membawa amalnya si fulan bin fulan bin fulan." Karena amalnya enggak bagus, sejak langit pertama saja sudah dihina. "Aku tidak suka dengan amal ini." "Pukulkan ke lehernya." Pukulkan ke lehernya para jemaah. Sekarang memang belum terasa
bendulnya kapan? Nanti kalau sudah masuk kubur, loro kabeh awake. Loro kabeh, kok dipentungi terus oleh malaikat. So, enggak bagus pentung lagi, enggak bagus pentungkan lagi. Ada juga amal itu bisa membuka langit yang pertama. Sampai malaikat langit pertama ikut ngantar. Ternyata langit keduanya enggak suka. Ya karena mungkin memang selevel langit pertama amal itu bagus. Level langit kedua ternyata enggak bagus. Kan bukan seperti itu. Kita menghadapi ujian-ujian masuk ini kan begitu ya. Ada nanti pos pertama bidang tertentu, pos keduanya bidang tertentu, pos ketiganya bidang tertentu, begitu. Ketika bidang tertentu yang memang di pos pertama lulus dia, ternyata di pos kedua tidak lulus. Nah, itulah kalau kita ikut misalnya mau masuk tentara atau masuk apa, kan ada ujian-ujian loh, level-level kan itu. Di langit ini juga ada level-level. Level pertama, wah diterima, sampai ikut ngantar. Level kedua, gak diterima. Pukulkan ke lehernya katanya. Sampai ada suatu amal para jamaah, level pertama, diterima. Sampai ngantar. Level kedua, ketiga, sampai ketujuh, semuanya diterima. Begitu di hadapan Allah, mereka datang, 77 malaikat ini bersama malaikat hafazah datang menghantarkan. Menghantarkan ke hadapan Allah. Ternyata di hadapan Allah, Allah katakan, wahai para malaikat, wahai para malaikatku, kata Allah, kalian hanya aku tugaskan menjaga luarnya, zahirnya, sedangkan aku yang menjaga hatinya. Apa kata Allah? Innahu lam yuridni, innama arada ghairi. Dia itu tidak menghendaki aku, tapi dia menghendaki selain aku. Pukulkan ke lehernya. Wallahi para jemaah, sekarang enggak terasa. Bendulnya kapan? Nanti di kuburan. Loro kabeh. Nauzubillah. Wallahi para jemaah, inilah proses diterimanya amal. Bukan barang biasa para jemaah. Level langit itu ada 7. Kita harus bisa ibadah sholat kita tadi, fikir kita, selawat kita, doa kita harus bisa menjebol 7 langit untuk bisa sampai ke hadapan Allah. Begitu ibadah kok sambil teriak-teriak. Ibadah kok sambil pakai ketipung, tangtung-tangtung, sholatullah, tangtung-tangtung. Tidak sampai ke langit pertama pun. Zikir sambil pegang gitar. La ilaha illallah, teng 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 teng. Tidak sampai ke langit pertama. Baru 1 meter aja oleh malaikat yang ada di udara ini tolak dia. Zikir kok sampai megang gitar. Terpedaya oleh setan. Sekarang para jemaah yang punya Facebook, masya Allah, torekot-torekot sufi, mereka bergerak. Ada yang ibadahnya hu 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 hu, wallahi para jemaah, aduh setan. Ada yang sampai kemudian kejinan. Wah, waduh, tidak akan sampai menjebol langit pertama. Kenapa? Ibadah yang dilakukan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jangan dianggap remeh ibadah para jemaah. Fassolatu ibadatun. Solat adalah ibadah karena disyariatkan oleh Allah. Tapi tiba-tiba ada di antara jamaah Masjid Ukhuwah, saking semangatnya ibadah, malam-malam aku mau solat cuma 1 rakaat tanpa rukuk sujud. Cuma ngadep tok mulai isak sampai subuh. Gak diterima. Kenapa? Karena solat semacam itu tidak ada dasarnya. Sholat di malam rebo pungkasan, sholat apa itu namanya, ya, mendekati Ramadan itu ada sholat di masjid-masjid ngadakan itu, di masjid-masjid ngadakan. Mereka meyakini malam itu malam terakhir mau ganti buku, jadi nak mau apa namanya tutup buku buka buku. Kok ada istilah tutup buku buka buku? Malam itu malaikat mau mengganti buku, besok pagi sudah buku baru, lembaran baru. Makanya malam itu ngadakan sholat rohoib kalau nggak salah begitu. Nah, ngadakan sholat khusus nisfu sa'ban, ini sa'banan. Nah,
diyakini bahwa malam itu ada berapa ratus ribu malaikat turun ke bumi. Wallahi para jemaah, ngarang ini tarekat sufi. Ya. Kapan buku kita ditutup? Buku catatan amal kita ditutup kapan? Ketika mati baru ditutup. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Jika baik, baiklah surga. Jika jelek, maka jeleklah neraka. Kapan ditutup buku kita? Pada saat malaikat maut datang menarik roh kita. Saat itulah ditutup buku kita. Nanti akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasawmu ibadatun, puasa adalah ibadah. Ternyata ada di antara jamaah ukhuwah suka poso ngerowot. Halo? Ada enggak yang pernah poso ngerowot? Poso nyurut? Poso mutih? Hah? Poso mutih, mati geni, mati ini geni. Ada enggak poso-poso seperti itu? Mungkin zaman dulu. Kayak saya. Saya dulu sebelum ngaji Quran dan sunnah para jamaah, masih di pesantren itu. Waduh, yang namanya gemblengan ini. Tangan ini para jamaah. Dibatok, mendal. Karena ada amalannya. Kayak mak lampir. Lama-lama saya mikir, Islam kok angel banget. Akhirnya, aduh ini kayaknya gak bener ini. Tobat saya benar. Makanya ilmu-ilmu yang saya pelajari gak masuk sama sekali ke saya. Sementara teman-teman yang yakin, yang sampai sekarang gak ketemu dengan saya, bertentangan akidahnya, sekali gerak langsung bisa karate gitu. Bisa loncat gitu, bisa naik pohon tanpa ini gitu. Iya, kata teman-teman, Ridwan, kamu itu banyak dosa. Iya, kata mereka kalau ngamalkan seperti itu enggak nganu, katanya banyak dosa katanya. Ya alhamdulillah, mungkin seandainya saya dulu gampang ngamalkan seperti itu, mungkin sudah jadi dukun berat sekarang ini. Enggak ketemu dengan jenengan. Karena saking enak ini. Saya merasa ada hikmahnya. Ngamalkan ini, saya ngamalkan tapak liman, ngamalkan ini enggak ada yang masuk itu. Ngamalkan bisa ngilang, enggak ada yang masuk. Tahu-taunya sekarang karena enggak ada syariatnya. Alhamdulillah. Poso ngerowot jangan. Yang benar apa? Puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid yang sudah ada syariatnya. Wal hajju ibadatun, haji adalah ibadah. Dan harus sesuai dengan syariat yang disyariatkan. Budal haji ternyata bawa pasir ke Mekah. Kenapa bawa pasir ke Mekah? Oh, kata di sawur-sawur nang mari, cek woy, cek gembel, syirik, betul? Ada itu orang umroh juga bawa batu dari Arafah, pakai jimat. Untuk apa? Nah ini, puasa sesuai dengan yang disyariatkan. Karena puasa adalah ibadah. Wa silatul arhami ibadatun, silatul rahmi ibadah, jangan sampai tidak. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, ibadatun ibadah. Wal ihsanu ilal yatimi ibadatun, berbuat baik kepada anak yatim adalah merupakan ibadah. Ila akhirih, dan begitu seterusnya sesuai dengan yang diperintahkan. Banyak-banyak berzikir, banyak selawat, ibadah. Tapi kemudian bentuk selawatan sendiri. Wah, misalnya daripada nganggur karena tokoh masyarakatnya dikerahkan, bikin ritual, baca la ilaha illallah ping sewu, baca kul huwallahu ahad ping sewu, baca selawat ping sewu, baca la ilaha illallah ping sewu, sampai mulai dari isak sampai subuh dalam satu masjid, dalam satu lapangan, dan dijadikan acara rutinan. Bukan ibadah yang sampai kepada Allah, bukan yang disyariatkan. Berselawat disyariatkan, tapi kalau kemudian mengadakan acara selawatan khusus, tidak disyariatkan. Kul huwallahu ahad ibadah, tapi mengadakan jamaah kul huwallahu ahatan, gimana? Bukan syariat. Membaca Yasin ibadah, tapi kemudian membentuk jamaah yasinan pindah-pindah RT. Sopo singongkon gitu loh. Singongkon itu sopo. Nek singongkon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oke, sami'na wa ata'na. Ale singongkon Pak RT, Pak RW, kiai terbitan,
karbitan, ustaz gadungan, naudzubillah. Silakan para jamaah, semua ibadah kita itu ada qala Allah taala, qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar. Kullu ma syara'ahu Allah fa huwa ibadatun. Ibadah itu adalah semua yang disyariatkan oleh Allah. Lalu kita tahu dari mana ustaz? Rasulullah itu kan sudah zaman dulu. Kita kan sekarang. Kata orang Jawa apa? Roti-roti, kelemben-kelemben. Bian-bian saiki-saiki. Wih, iblis memang pinter para jemaah. Hati-hati. Sudah selesai ternyata ya. Allah, waktu itu memang harus dipergunakan dengan sebaiknya. Baik, saya simpulkan ya para jemaah ya. Ibadah itu maknanya adalah at-tadhallul wal khudu, merendahkan diri, menghinakan diri, dan itu hanya pantas kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberikan pada siapapun. Dan ibadah yang kita lakukan sekecil apapun, tentukan, pastikan ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada suatu ritual yang ada di sekitar kita dan kita tidak tahu dalilnya, jangan sekali-kali diikuti, karena nanti kita akan mensia-siakan diri kita. Sebab apapun ibadah yang bisa sampai kepada Allah hanyalah yang Allah merasa pernah mensyariatkannya, yaitu yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabat, dan oleh para sahabat diajarkan kepada para tabiin sampai kepada kita semua. Semoga kita senantiasa ditunjukkan ke jalan yang benar sehingga ibadah kita makbul sampai ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.